Halo Sobat Cafe, balik lagi di channel Kosa Mewah. Kali ini kita bakal mereview salah satu hotel di daerah Manggarai, Jakarta Selatan. Apa itu hotelnya? Ya, benar, Yellow Hotel Manggarai. Oke, langsung saja kita masuk. Nah, teman-teman, ini untuk area lobinya ya. Area lobi ini terbagi di sebelah kiri ada kafe, kemudian di sebelah tengah ada resepsionis, dan sebelah kanan itu ada ruang tunggu. Nah, di ruang tunggu ini kalian bisa menemukan di pojokan itu ada co-working ya. Kalian bisa kerja di sana, disediakan tab. Nah, ini aku lagi ngantri check ini. Aku yang paling mana? Aku yang paling mana? Oke, ini suasana lobinya ya, teman-teman ya. Guys, kalau naik lift pakai access card tempel dulu terus pencet. Kita mau ke lantai berapa? Oke, yang nggak pernah pakai access card, gitu ya caranya ya. Jangan lupa, ada juga yang dicelup, tapi kalau untuk hair yellow, ditempel aja. Hotel bintang 3 ke atas biasanya udah pakai itu semua. Nah, kali ini kita langsung aja masuk ke kamar kita, yaitu kamar 515. Kamarnya berada di pojok ya. Oke, ya, 515. Langsung saja kita masuk. Eng-ing-eng. Jepret. Oke, teman-teman, kali ini kita lagi ada di salah satu hotel di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, yaitu Yellow Hotel Manggarai. Kita langsung saja room tournya. Langsung aja di sebelah kiri ada buat nyalain lampunya, kita biasa celep-celepin ya. Dan ada saklar. Sebelah kanan kalian bisa lihat ada kaca gede banget, kalian bisa ngaca nih full body nih, kaca dari atas sampai bawah. Lalu di sebelah kaca ada tempat sampahnya kecil sih, satu ruangan cuma ada satu tapi kecil banget. Di sebelah sini ada teko pemanas air. Tekonya merek Niklaus, ya agak kuno ya. Kemudian ada cangkirnya 2, sama pengaduknya 2. Dapat mineral Cleo 2 ukuran 550 ml. Ini biasa ada teh, kopi, creamer, brown sugar, sama sugar biasa ya. Lalu lanjut, langsung di sebelah kiri ada kamar mandi. Kamar mandinya kecil, nggak gede banget, tapi nggak kecil banget juga, cocok lah kalau buat mandi doang gitu. Di atas ada heksos biasa, kemudian handuknya ada 2, ada keset, shower, ada kloset, tisunya dikit guys. Nah, wastafel, kacanya lumayan gede, jadi kalau kalian punya tinggi badan yang lebih dari 2 meter mungkin bisa ngaca full ya di sini ya. Dan di sini dapat ya sikat gigi sama odolnya, sabunnya Mellow Yellow, ini sekali guys, sangat keren banget. Kemudian tempat sampah ada lagi tapi nggak ada pintunya. Tepat di depan klosetnya, di depan klosetnya itu ada buat tempat mandinya ya, ada showernya. Di sini ada shower, dan ada shower satu. Kemudian ini nggak cukup karena kayaknya. Terus ini ya sabun ya, sabunnya pencet aja, ada tombol pushnya. Enggak sih, ini sih kalau kalian mandi nggak bisa ketutup ya, jadi kemungkinan nanti kalau mandi ditutup pakai ini aja. Nanti mandi ditutup begini biar nggak becek ya, nanti kalau misal kalian mandi nggak ditutup otomatis air bakal keluar, nanti yang ke kloset bakal becek dan jember. Oke. Itu kamar mandinya, teman-teman ya. Di sini ada AC lumayan ya. Ada di sini ada lagi, guys. Safe deposit box ya, seperti yang udah di video kemarin. Ini di deposit box tadi, jadi ada kayak apa ya, triplex gitu sih dari kayu. Ini yang paling atas buat nyimpen barang-barang. Sini nggak nyampe sih, aku nggak kelihatan di sini apa.
hangernya ada 3 pieces. Nah, kemarin ada yang bilang mau di-review hangernya ya. Ini untuk hotel bintang 3 Yellow Hotel Manggarai, hangernya enggak bermerek tapi bagus kok. Bersih. Kayak hanger-hanger hotel lah. Pun ada laundry bag, ada price list-nya. Nah, price list-nya untuk Yellow kalian bisa lihat sendiri. Sandalnya lucu banget ya. Sandalnya warna yellow juga. Ini guys, sandalnya di Yellow Hotel Manggarai. Lucu ya, selop gitu. Ininya nggak bolong nih. Nggak bolong. Mantap. Kita lanjut sebelah kiri. Di sini ada tombol, ada lampu. Oh, lampu bacanya nggak berfungsi. Oh, berfungsi. Jadi harus nyalain dulu lampu ini baru berfungsi lampu bacanya ya. Kemudian ada remote AC. Biasa. Bantalnya, kita kali ini nginepnya biasa ya, twin ya, karena kita berdua. Bantal cuma satu, teman-teman. Bantalnya satu, agak panjang dan gak empuk sih, biasa kayak bantal di rumah. Oke. Ini di sebelah kiri apa namanya? Ya, di sebelah kanan ini ada TV. TV-nya ini sekitar berapa inci ya? TV-nya ini lumayan gede sih. Kalau 32, 40 aku kurang apa kalau kurang TV. AC-nya Daikin ya, AC-nya bagus, dingin. Pokoknya di sini di Yellow Hotel Manggarai ini semuanya yellow. Temanya yellow ya, sesuai dengan nama hotelnya, walaupun yellow nggak pakai W, tapi di sini semuanya kuning. Nah, di sini guys, ada apa ya? Tempat buat santai. Kayak sofa gitu. Jadi kalian kalau nginep bertiga nggak harus pesen dua kamar, tapi kalian bisa satunya tidur di sini kalau mau, tapi nggak pakai selimut. Nah, di sini ada work desk. Meja kerja kalau kalian mau kerja. Ada colokan, ada lampunya, bisa digerakin lampunya. Kemudian ada press list yang kanan ya. Ya, kamu bisa dilihat. Ada notes, pensil. Pensilnya bagus, teman-teman. Yellow. Mau tak bawa pulang ini. Bagus banget. Ya, ini dia teleponnya. Teleponnya lucu banget, nempel di tembok dan di sini ada tulisan Yellow Hotel, ada tombolnya. Bagus sih menurut aku untuk teleponnya sendiri. Teleponnya ya, ini TV di Yellow Hotel Manggarai. Lagi biasa ya. Kali ini kita bakal review untuk channelnya. Channelnya luar negeri semua guys, tapi HD semua, mantap. Pokoknya gambarnya jelas-jelas semua HD. Kalau kalian yang gak suka nonton film-film luar negeri, ada juga film sinetron-sinetron Indonesia, tapi nomornya itu ke 33. Aduh, porno 33, 34 gitu. Jadi channelnya itu yang pertama itu channel luar negeri dulu, baru channel Indonesia. Oh iya, tuh channel favorit mama juga ada guys. Nah, ini favoritku. Oke, ini kita mau coba untuk konekin ke wifi nya ya. Jadi pas di awal tadi kita dikasih wifi nya sama resepsionisnya, konekin dulu ke pilih yellow room, kemudian kita buka Safari, langsung ya muncul Tausiah Hotel, masukin room numbernya 515 dan kode yang dikasih tadi resepsionis 8104, pencet go. Eng, error guys, gak bisa dipakai. Zong. Nah, ini dia penampakan dari restoran aja ya teman-teman. Ada sereal, ada roti, ada juga coffee and tea. Nah, kebetulan kita datangnya jam 8.30 ya. Nah, makanannya di sini enggak buffet ya, jadi langsung disiapin. Kita pesan kungpau, sereal sama minum. Oke, sobat kafe, berikut tadi merupakan ulasan kita mengenai Yellow Hotel Manggarai. Secara keseluruhan, Yellow Hotel Manggarai ini merupakan hotel berbudget murah dengan fasilitas yang sangat lumayan lah untuk hotel kelas bintang 3. Breakfast-nya
sangat mengenyangkan, yaitu kita tadi pesan kumpau ya, nasinya itu ternyata tebel banget dan padat banget. Untuk menu breakfastnya juga biasa saja, nggak terlalu lengkap, tapi untuk kamarnya secara keseluruhan kamarnya yang bagus, warnanya kuning, melihat jadi kamarnya tuh jadi lebih luas gitu. Untuk staffnya ramah semua, untuk art-art yang di sekitar hotel juga udah bagus. Kalau menurut aku ini sih bola bintang 3 ya, bintang 3 tuh. Bagus. Rekomendasi buat kalian yang ingin staycation ataupun mampir di Yellow Hotel Manggarai ini, dekat banget sama stasiun Manggarai, jalan kaki sekitar 850 meter aja. Oke sobat kafe, cukup sekian video dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oh iya, jangan lupa tulis di kolom komentar kalian mau kita review atau mau ke hotel mana ataupun kos-kosan atau tempat yang pengen kita kunjungi kemana gitu, biar kita juga ada gambaran kalian maunya apa, nanti biar kita review dan kita bakal sertain di video kita di channel kita. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke.